Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Dan tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat label harga menggunakan barcode. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini undangan dan harganya itu saya kasih menggunakan barcode. Ini bisa di scanner. Ini tipe undangannya. Kalau kita mencari daftar harga menggunakan kertas kan agak lama, jadi untuk menggunakan scanner itu lebih cepat dan lebih praktis ya. Ini contohnya saya punya blanko undangan dengan barcode harganya ada di sini, jadi tinggal scan. Nah, untuk menyekannya kita menggunakan aplikasi scanner, barcode scanner ya, terserah ya mau versi berapa. Contoh kita scan saja harganya berapa. Nah, langsung saja kita klik scan dan dia kita terapkan tuh, langsung keluar harganya 3000. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja, yang pertama kita download aplikasi di Google Play Store ya. Kita klik, kita di kolom pencarian kita ketik barcode scanner. Untuk saya itu menggunakan yang mana ya? Yang ini kayaknya. Bukan. Saya menggunakan yang mana ya, lupa saya. Nah, ini banyak ya barcode scanner. Oh, kalau nggak salah saya menggunakan yang mana ya, lupa saya. Oh, QR scanner dan barcode. Nah, yang ini ya, saya menggunakan QR scanner dan barcode marker yang tadi saya gunakan untuk menyeken ya. Ini aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Cara bikinnya bagaimana? Langsung saja kita download. Setelah download kita buka, nanti tampilan kan seperti tadi tampilannya ya. Nah, seperti ini. Kita create, jika ingin membuat kita klik yang gambar pensil. Kita klik. Oh, mohon maaf ya kalau ada iklannya, namanya juga aplikasi gratisan. Nah, di sini ada teks, website, SMS, telepon dan email. Nah, untuk memberi harga kita bisa masukkan ke teks saja ya. Contoh misalnya undangan tipe contoh tipe 88103 88103 terharga harga kita kasih misal tadi 3000 ya. 3000. Setelah itu langsung klik OK jika sudah. Nah, aduh iklan lagi. Nah, ini bisa kita save atau bisa kita share. Contoh kita save. Nah, setelah save kita print di ini ya, label Tom Jerry itu kan. Setelah di print di tempel ke harga undangan yang tadi. Setelah itu tinggal scan kayak tadi ya, klik scan. Kalau mau nyekennya klik scan seperti ini, kita fokuskan terus sudah. Sensitifnya lumayan ya, langsung keluar dia daftar harganya 3000. Kayak gitulah contoh pembikinannya ya. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.